PSS Sleman tancap gas di bursa transfer. Pelatih baru Marian Mihail. Pelatih baru PSS Sleman ini sudah berkarir menjadi pelatih selama 27 tahun. Dia juga mengantongi lisensi kepelatihan UEFA Pro. Datangkan pemain yang berpengalaman di Liga 1. Bustos musim lalu menjadi andalan Borneo FC dengan tampil sebanyak 30 kali mencetak 5 gol dan 8 assist. Sementara Vizcara musim lalu bermain di Madura United mencetak 1 gol dan 5 assist. Datangkan 3 pemain asing baru. Yang pertama Kei Sano, seorang winger asal Jepang yang musim lalu membela klub Malta Sirens FC. Lalu pemain asal Brazil Thales Lira de Matos yang berposisi sebagai bek tengah. Dirinya terakhir membela klub Brasil Centro Sportivo Alagano. Dan yang terbaru adalah Anthony Pintus, kiper timnas Filipina yang berlaga di Piala AFF 2022 lalu. Mampukah PSS Sleman tampil lebih baik di musim depan?